Sabah FC bangkit daripada ketinggalan apabila menewaskan Seri Pahang FC 2-1 pada aksi Liga Super di Stadium Darul Makmur. Dua gol pada penghujung perlawanan memastikan Sabah mengutip 3 mata di tempat lawan. Tuan rumah bermula dengan corak permainan pantas untuk membolosi gawang lawan dan peluang terbaik Seri Pahang hadir pada minit ke-11 menerusi sentuhan Steven Rodriguez, tetapi bola tendangan penyerang import itu sedikit tersasar di sebelah kanan tiang gol. Selang 3 minit, Kapten Sabah, Badrul Bakhtiar, memiliki peluang untuk menjaringkan gol pendahuluan, namun bola sepakannya melepasi palang. Pada minit ke-20, penjaga gol lawan Airul Fahmi Che Mat menyelamatkan gawang daripada dibolosi apabila menangkap kemas bola sepakan Rodriguez. Bersambung babak kedua, Sabah yang tidak berada pada prestasi terbaik di separuh masa pertama, tampil dengan melakukan percubaan berbahaya. Pada minit ke-85, tandukan Rodriguez meletakkan Sri Pahang mendahului Sabah, 1-0, hasil hantaran Bakiuddin Syamsuddin. Suhail. Sekali lagi mencari Baki. Terus hantaran ke depan. Dan gol! Steven Rodriguez. Jaringan yang cukup penting. Menuju 5 minit terakhir. Satu gerakan yang tersusun sebenarnya dilakukan oleh Pahang. Dalam masa kita melihat peluang dimiliki oleh Sabah tadi yang gagal dimanfaatkan oleh Namun, pemain pertahanan Sabah, Dominic Tan, menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-89. Cepat sebenarnya, namun masih lagi berpeluang. Maxias, Sadil, Takir, dan itu dia! Gol! Jaringan penyamaan berjaya dilakukan satu sama ketika ini. Oh, menuju ke penghujung perlawanan ini. Dominic menceriakan Sabah, menewaskan lawan semasa. Dan kemudian, Pak Teh Su menjaringkan gol kedua Sabah pada masa kecederaan untuk memastikan skuad itu mengutip 3 mata, seterusnya mengekalkan kedudukan Sabah FC pada kedudukan tangga kedua Liga Super dengan berbaki 1 perlawanan. Kali ini peluang untuk Sabah cross dilakukan dalam kawasan penalti dan tandukan yang dilakukan. Jaringan yang cantik dilakukan, jaringan penting untuk Sabah. Oh, jelas sekali menceriakan keseluruhan penyokong Sabah. Ini sudah pastinya boleh membawakan 3 mata penting pada malam ini untuk Sabah. Pak Teh Su adalah orangnya. Pak Teh Su adalah wira. Sabah FC akan menentang JDT pada Sabtu ini bagi mengakhiri saingan Liga Super musim ini.